Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik lagi nih di channel Ikals. Dan kali ini teman-teman ya, saya bakal mereaction lagi gitu kan ya. Kali ini dari sebuah lagu juga yang saat ini lagi bisa dibilang trending juga, lagi viral juga gitu kan. Dari salah satu penyanyi yang luar biasa banget di akhir-akhir tahun ini. Dimulai dari salah satu audisi gitu kan yang terkenal di Indonesia gitu kan, dan ternyata karyanya tuh sangat diterima sekali oleh masyarakat Indonesia pada khususnya gitu kan ya. Memang lagunya nyentuh banget gitu kan, dan setiap lagu-lagunya itu memang kayak mewakili perasaan dari setiap orang yang mendengarkan, seperti lagu yang baru dirilis minggu-minggu ini dari Unmesh Kamaleng ya. Unmesh ini membuat ataupun memproduksi sebuah lagu yang berjudul Sampai Tua Nanti teman-teman ya. Jadi lagu ini benar-benar dalam banget gitu kan, dan menceritakan sebuah kisah cinta yang begitu luar biasa gitu. Nah, nggak usah lama-lama deh, langsung aja nih kita coba gitu kan, lihat bareng-bareng satu lagu dari Unmesh, Sampai Tua Nanti. Oke. Ini Unmesh Kamaleng ya, Sampai Tua Nanti. Kau terima ku apa adanya. Seperti biasa ya lagu-lagunya, apa ya istilahnya, isi di seneng banget. Ini pernah ya, kalau teman-teman mungkin apa ya istilahnya, flashback gitu kan, ketika saat-saat PDKT sama pasanganmu gitu kan, lagu ini benar-benar dapat banget ya. Jadi kayak macet bareng gitu ya, gak selalu enak terus dalam hubungan itu. Sebenernya sih berdua aja kisahnya, bener-bener kayak dunia tuh milik berdua. Proses atau perjalanan gitu kan, tentang satu kisah dan juga harapan tentunya gitu kan, ketika kita sudah menemukan pasangan yang benar-benar kita inginkan. Kita bisa gak ya kayak gini sampai tua nanti? Gak bisa. Jadi keren banget ya, ya. Gombalan ala-ala Unmesh. Ada hal-hal yang tidak terduga gitu kan ya, susah senang bersama. Itu jadi cerita yang tentunya indah lah gitu. Aku takkan
sampai tua nanti. Keren banget pokoknya ya. Simpel gitu kan ya, video klipnya simpel banget. Bikinnya seolah-olah dunia milik berdua, tapi di situ kayak misalnya memberikan kesan apa ya, misalnya sebuah perjalanan cinta gitu kan. Karena memang cinta itu bukan bukan tentang siapa yang datang pertama gitu ya, bukan tentang cinta itu siapa yang duluan, tapi siapa yang tetap menemani dari hari ini hingga seterusnya. Jadi itulah sih yang bisa kita ambil gitu kan dari lagunya Unmesh ini, itu kan bahwa orang yang benar-benar kita mau berjuang bareng gitu kan ya, orang-orang yang mau menemani kita saat-saat benar-benar susah gitu, itu orang-orang yang layak gitu kan untuk menemani kita saat sukses nanti, saat tua nanti gitu kan. Mudah-mudahan sih lagu ini memberikan semangat juga buat teman-teman yang saat ini mungkin sudah menemukan judulnya, ya nggak usah lama-lama gitu kan, segera digandeng, segera diikat dengan akad gitu ya. Oke teman-teman, itu saja mungkin untuk reaction kali ini. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa teman-teman ambil tentunya. Terima kasih, tetap stay tune di channel Deika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.